リワン、エンジョイウォッチングザビデオ。Halo semuanya, Oke Pompei kali ini kita melawan ini ya ANCC Regen 10 dan hanya barusan cuma 17 player yang join ya, konyol. Udah pada bosan atau gimana nih sama Pompei? Oke nggak apa-apa, langsung aja kita meluncur. Musuhnya lebih banyak ya, musuhnya ada berapa tadi? Lengkap kalau nggak salah. Dan tenamnya juga ada tenamnya. Ini apa ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mereka 22. Oke, nggak apa-apa. Nanti juga pasti anak-anak bun kalau misalnya sulit, mereka pasti langsung add ya, join. Tadi aku kabarin sih di Discord buat login Pompei. Beberapa mungkin kayak males login. Ketinggalan poin ya, 3.11290. Kayaknya first time nih ketinggalan poin. Tapi malah lebih seru kayak gini ya dibandingkan kayak biasanya cuma macul doang. Ya setidaknya ada perlawanan lah. Isinya apa ya? Kita cegah di sini dulu supaya mereka nggak maju. Itu mulai kambuh nih, nge-lag lagi nih. Ganti wifi dulu. Gak dikasih pulang. Gak pulang. Ini malah kabur, ngapain sih? Udah bisa belum? Oh, belum ya. Menyelamatkan diri. Delapan puluh tujuh detik lagi. Ini udah belum? Oh ini sudah mulai 54 juga. Kesini aja deh. Bisa nggak ya? Udah ditempati.
Nyai, si Nyai nanti. Video ini disponsori oleh Galeri Topup Indonesia.com, sebuah website yang salah satunya menyediakan layanan untuk membeli bundle game Doomsday Last Survivor. Kalian juga bisa membeli bundle game populer lainnya, diantaranya Mobile Legends, Rise of Kingdom, Genshin Impact, Call of Dragon, dan tentunya Doomsday Last Survivor. Cocok banget buat kalian yang sedang bingung mencari tempat beli bundle games yang murah dan tentunya aman. Di Galeri Topup Indonesia.com menyediakan banyak opsi metode pembayaran, baik melalui bank transfer, QRIS, e-wallet, virtual account, dan juga tentunya minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan juga Alfamidi. Cara belinya gampang banget, kalian tinggal klik logo game kesukaan kalian, contohnya Doomsday Last Survivor, dan masukkan semua data yang diminta, pilih nominal top up, dan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Masukkan nomor WhatsApp serta voucher yang kamu punya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa kontak nomor admin di sini. Oke guys, jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com dan beli bundle yang murah hanya di galeritopupindonesia.com. Yang bagian sini yang rame di bagian apa ya? Bawah ya, bottom. Di bottom set yang rame, yang atas ini malah justru sepi. Cuma ada dua kota ya, dua shelter. Oh, Buster di sini. Aku rasa Buster itu Indo ya. Dapat bonyoknya. Oke, bisa teleport. Paulo Diver lah. Kita ikut nge-swarm juga. Cui. Mana kursor? Itu efek skillnya bagus banget ya, yang hijau-hijau tuh. Punyanya Chun kalau nggak salah. Yuk kita kesini aja deh, ke depan shelter. Oke, aman. Aku nggak pakai ini ya, udah nggak pakai ini apa, boss buff ini udah nggak aku pakai, udah expansion udah nggak aku pakai. Hilang fragmen, hilang 10 fragmen, hilang. Iya, resikonya main di aliansi, bukan aliansi utama gini. Ya siap-siap aja ketemu lawan yang aliansi utama, siap-siap mokat. Ini di sini rame. Oh, mereka rame pada kesini. Kemana sih mereka? Oh, di sini. Oh, ini ada yang pakai apa?
Buron ya, berarti Sultan. Wah ini Buster sih nih, kita samperin aja nih si Buster. Pasukanku masih agak lemot. Ini sini aja dulu yang deket-deket dulu. T6 ya, T6 atau bukan sih, atau cuma skin? Kayaknya T6 ya, soalnya agak lama matinya. Biasanya yang lama matinya tuh T6. Kirain akan menonton lagi, akan membosankan, ternyata seru. Maksudnya ada apa ya, ada perlawanan gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya langsung auto ngandang cuy. Kita kesini nih ke Buster nih. Kita datangi deh, kesamperin. Mundur dulu, Catherine-nya di belakang. Sini dah, ayo, ayo, ayo sini, sini, sini. Kita pilih dulu siapa. Sekarang. Waduh, keroyokan. Tak sikat dulu deh si Bella-nya supaya damage-nya nggak terlalu sakit. Damage-nya Bella di reduce dulu. Kan yang paling pasti cepat bonyok si ini LSW. LSW soalnya defense-nya kecil banget. Oh, ini ada Chun ya. Sikat dulu Chun-nya. Aku nggak lihat ada Chun. Pokoknya yang damage-damage itu yang disikat dulu. Gak usah pakai archer aja. Pakai damage aja, full damage. Ini pakai apa nih aku nih? Ini pakai expansion ya, 262 damage-nya jebol. Oh, ini pakai LSW kena, jadi AOE ya. 6000 jebol, Pak. Kalau mau adu infa boleh ya, mau adu infa. Pasukanku di mana tadi? Loh, ini suruh balik aja sudah mau mokat. Oh sini, ini rame. Anti apa namanya?
Nanti expansion 220 aja pasukan. Gak usah bawa banyak-banyak kalau cuma Pompei doang. Oh ini nih, ada yang rame. Tapi kayaknya keduluan sama mereka udah langsung habis kayaknya. Kita nunggu di sini aja deh. Di sini. Nah, yang barusan datang kita cegat. Emang enaknya kalau pakai rider tuh gini ya jalannya cepat. Cuma aku nggak sukanya pakai Catherine yang gini jalannya agak lambat. Duh, bukannya aku mau lari, cuma aku mau mundurin Catherine ku cuy. Ayo jalan sikat. Ini T6 nih, ini yang di belakang Boxster. Langsung hilang kalau pakai Nakanomaya sumpah. Itu paling tipis Nakanomaya. Ini LSW juga nih sikat. Kalau kamu nggak sikat LSW nanti debuffnya kena semuanya. Reduce HP, defense sama attack. Jadi yang kayak punya efek paling buruk buat kita yang disikat. Pokoknya habis ngetek debuff, ngetek ini damage yang paling gede kayak Jhon gini disikat dulu. Enggak yang tipis-tipis kayak Catherine. Tapi Catherine kan damage-nya enggak terlalu sakit ya. Jadi bisa nanti dulu belakangan setelah Jhon. Ini isi kata aja nih. Jauh banget enggak sih Roma Irama? Oh masih jauh banget ya. Tadi sebetulnya aku nggak pengen record loh buat konten apa Pompei ini. Soalnya biasanya sepi kan nggak ada warnanya, cuma macul aja. Ternyata ada warna. Makanya tadi aku recordnya di awal telat kan. Udah mulai berapa record. Ini harem nih kita sikat aja nih balas dendam. Chunnya ini ngegengbeng kita. Mau kemana harem? Ini harem atau harem sih? Oh harem ya. Aku kira harem. Harem tuh kayak yang di anime-anime itu kan. Nakanomaya Nakanomaya. Jauh banget Roma Irama masih di ujung. Ini adek, ini siapa? Martin cuma pakai epic belakangnya. Pakai Sia ya, hero macul Sia. Sudah pada bawa mobil, ini pasokannya habis nih pasti. Apa si Catherine kok jalan cepet banget, agak belakangan aja deh kamu jalan biar nggak bonyok di depan. Ayo kita masuk ke dalam segerombolan. Mana si Buster? Kita lock dia. Ini si Buster. Kita lock dulu. Lock dulu si Buster. Mana dia? Mau kemana? Mana sih? Kok nggak kelihatan nih? Kayak tadi ada deh yang ini.
cerita Lockbuster. Ada T6 lagi datang. Udah nggak kelihatan di mana pasukannya. Catherine pasti balik kampung duluan. Mana nih anak? Ini enak pakai ini sudah apa namanya? Pakai Louis kalau rame kayak gini. Pulang aja deh, lamaan. Ini nyerang aku tuh. Lancar aja dah. Loh, kenapa ngeliat? Loh, ininya kok tambah balik sih? Kalau mati kan jalannya nanti cepet, kalau pulang biar cepet. Nah ini pakai nah, sama Louis aja gini. Catherine ku udah nyampe. Ini biar sama ini deh, biar akan ada buff. Jangan ini, jangan ini. Shroud gini aja. Biar acar tuh pakai. The Husman T6 kayaknya. Kita lock manusia ini aja nih. Gak bisa lari kamu dek dek. Ada. Langsung kena tembok. Loh, diam di tempat sono. Lima detik. I'm coming, baby. Loh, gak jadi mah. Mulai kelihatan mana yang disikat duluan. Catherine ku bonyoknya cepet banget asli, gak guna nih hero. Cuma aku gak punya hero raider yang lain selain dia. Aduh, hero katro. Ini keluar dikit sikat aja. Udah jangan pakai Catherine dah, pakai apa ya?
gini aja kali ya. Waduh, ini konyol banget di belakang. Bisa-bisanya anteng di belakang. Break it dong. Si Buster nih disikat aja nih, jangan kasih dia free hit. Ini ada ridernya dia nih. Ini nggak tahu sinyalnya nge-lag atau gimana ya, kok agak lama gitu. Masih ada yang bawa hang lagi. Siapa nih yang bawa hang? Pandertan. Oh iya, emang sinyalnya yang ini ya, kayak langsung ngebling-ngebling gitu. Mana yang namanya Buster nih? Mana yang namanya Buster? Mana yang namanya Buster? Pokoknya kita ngelock ngelock Buster aja. Mana tapi pasti yang dia, dia komen deh. Biasanya dia komen di YouTube kok dia. Catherine gue kalau bisa aku jual deh. Cuma 5311 skillnya, babu banget. Gak guna Catherine, 5311 hero sampah. Mana sih Buster, nggak muncul lagi dia. Udah bawa mobil dia. Nah ini dia udah mulai muncul nih. Kita suruh pulang dulu yang mau mokat-mokat. Sinyalnya agak-agak PR. Tuh sinyalnya ngebling-ngebling. Tiga puluh detik.
Ini Roma Irama di geng-geng 1, 2, 3, 4, 5. The power of Roma Irama. Ini yang bikin kuat Roma Irama nih, Eddie-nya ya. Eddie-nya punya counter damage. Kamu nyerang yang ini loh, nyerang si Buster aja. Nah, kita nyoba Nakano ya, jadi asisten. My music is like the sun. Rp19.000. Aku penasaran, dia skillnya berapa sih? 511, 5211. Ah, Jirima belum ikut. Gak bisa lari kalau pakai apa? Pakai Inva tuh. Kita nunggu Buster aja. Mana Buster? Pokoknya kita lock aja di atas. Jangan kasih ampun si Buster. Bodoh amat sama poin dah. Ini kita lock, dia mau kemana kita lock. Dia belum mau keluar. Ini Joyce, Joyce mana? Ini tang. Kalau kena LSW udah nggak bisa lari kalau kena LSW. LSW soalnya udah slow itunya, apa skill buat nge-slow gitu. Lu ini kok bisa sampai dalam-dalam gini, gimana nih ngebug atau gimana? Bisa sampai masuk karangannya lawan. Laut sini masuknya. Ada bug di sini ya, bisa masuk laut celah-celah sini mungkin. Terus agak maju dulu. Kita sikat Catherine-nya dulu. Nah, habis itu kita lock si. Nah, oh nggak bisa ya, kena sekat ini, belum bisa ngelock. Pasukannya habis sumpah. Ini sumpah apa nih, bawa mobil. Miss Honey, cewek ya? Mana Miss Honey? Anda keluar nih si Buster.
Buat Tomku sampai ujung sana ngapain cuy? Pokoknya yang di lock si Buster. Ini sampai dari tadi lo masih di dalam situ mulu, nggak keluar-keluar. Satu geng anjir, satu geng coy. Ini kok bisa semua di sini? Ini pada jangan-jangan pada ini, pada cabut apa buat Dark Seal itu? Kayaknya pada cabut deh. Terlihat mana sih tempatnya Pompei nih? Udah pada cabut. Oh iya, dia pada, udah pada balik. Pantesan kok di sini jebol. Anjir, kena gengbang coy coy sama T6. Sikat dulu yang tipis-tipis. Nge-lag, sumpah sinyalnya nge-lag sinyalnya. Pada balik.
Dia bawa mobil. Jadenku free hit ya, Jadenku. Jaden tuh kalau sekalinya kill ini ya reduce HP, reduce defense, sorry. Reduce HP, reduce defense. Kalau LSW dia bikin slow juga. Aku lupa LSW tuh ada slow-nya enggak sih? Oh, enggak ada detailnya, berarti pakai slow dari talent ya. Sama kayak Jaden juga slow dari talent. Buster pulang kampung lagi nih. Enggak bisa.
Gak ada yang bunuh zombie-zombien. My music is like the sun. You can shine. How fine of a time this. None. Put on it. Witness the might of the lion. Thank you.
Oke, sisa 3 menit lagi. Kita kejar. Aduh, balik sih. Oke, sudah habis ya, 30 detik lagi. Good game, good luck semuanya. GGWP. Oke, thank you semuanya buat sudah menonton. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. See you next time. Ciao, bye bye.